Bupati Kebumen Arief Sugianto beserta Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Forkopimda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Pimpinan OPD, Sabtu malam 1 Juli 2023, memberikan surpres kepada Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin yang berulang tahun ke-43. Surpres yang berlangsung meriah ini dilaksanakan di Moro Suta Kebumen. AKBP Burhanuddin yang berulang tahun tepat di Hari Bayangkara 1 Juli ini mengaku terharu dan berterima kasih atas acara tersebut. Kapolres berharap dengan bertambahnya usia akan bertambah keberkahan dan ke depan bisa semakin sejahtera. Sementara itu, Bupati secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kapolres AKBP Burhanuddin dan berharap agar kejutan ini menjadi pengingat bagi AKBP Burhanuddin bahwa di ultahnya yang ke-43 pernah dirayakan dengan sesuatu yang berbeda di Moro Suta Kebumen. Saya bersama pemerintah dan juga pribadi, saya pulang Bupati dan Pak Sekda serta seluruh jajaran kepala dinas yang hadir, serta para kabak, dan semua pengunjung di Moro Suta mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Kapolres, tepuk tangan semuanya. Semoga panjang umur, usia yang berkah, sukses, karirnya menjadi bintang yang terang, menerangi Indonesia, menjadi kebanggaan kita kelak. Beliau pernah ulang tahun di Moro Suta, ini tentunya sesuatu yang berbeda. Kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan kue, kemudian ramah-tamah sambil menikmati hiburan yang disuguhkan di Moro Suta. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.